ada di Taman Literasi Mahakusina Tiahahu. Aku lihat dari berbagai media sosial, setelah direvitalisasi taman ini keren banget guys. Nah, aku udah siapin drone SJRC F7S. Saya akan memberikan review lengkap Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M Jakarta Selatan ini. Jangan kemana-mana, saksikan sampai kelar, cekidot ya guys. Taman ini tempat reman-reman nongkrong, dan di sini saya ingat persis ada dulunya tahun 90-an itu sangat ngetren tugu coret-coret. Ntar kita lihat dulu. Nih ada MRT lewat dulu, bro. Taman ada tugu coret-coret. Nah, ini jalur bis masuk ke dalam terminal Blok M. Sekarang seiring tidak beroperasinya Metro Mini dan Kopaja, terminal Blok M ini sepi banget, guys. Sepi. Dulu di sini, waduh, sebelum masuk terminal Blok M, antrian panjang Metro Mini, Kopaja yang serba rehat, serba tua ya. Di sini antri panjang nih di jalur ini. Saya inget banget tahun 90-an sampai 2000-an ya. Dan sekarang semua moda transportasi di Jakarta sudah berubah menggunakan Transjakarta ya. I'm just a sinking ship, and you're just a
kita ada di tengah-tengah. Keren, mantep eh. Plaza anak, pusat informasi musola dan toilet. Sedangkan ke kiri galeri Jazz Habit, halte Basri, Taman Santa Abu. Kita coba ke atas. Yuk. Penasaran juga ada apa di atas. So I can give you one more chance. You're all living in your day. Kenapa Bang, tutupnya jam berapa? Oh jam 10. Sekarang udah jam 10. Udah. Oh. Baru tahu. Tolong ya. Iya ya, siap-siap. Ini doang sedikit ya, penasaran biar kelar. Tuh. Kita dari atas. Gila keren. Sedangkan itu stasiun MRT Blok M Plaza. Oke. Okay. Setiap hari jam 10 tutupnya, Bang. 10 ya. 10 kita konsis jam 10. Oke, makasih ya. Pemberitahuan lebih lanjut nanti kita kasih kabar. Oke, sip. Mantap. Ini kita udah jam 10 malam ternyata udah harus tutup. Jauh banget. Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu. Ya, sip. Udah, 10 terakhir ya.